Hello guys, this is me, Suzy TV. hari ini aku mau ke Insado untuk beliin kado untuk temanku dari Indonesia. Jadi di Insado aku kasih tahu pemandangannya bagaimana dan suasananya bagaimana dan bisa makan dan minum di mana itu. Aku bisa kasih tahu yang kayak gitu. Sekarang udah musim salju. Nah, ini musim salju. Suasana musim salju. Kita coba ke Insado dulu ya. Oke, kita nanti ketemu di Insado. Yuk. Kalau di dalam Insadong sebenarnya kalau pertama enggak kelihatan yang banyak-banyak. Tapi kalau ke dalam nanti kelihatannya banyak sekali toko-toko yang bagus gitu. Nah, kalau di sini ada banyak makanan. Lucu sekali. Cantik banget ya. Kalau di Insadong yang kayak gini, aksesori yang kayak gitu banyak, jadi aku suka. Di sini ada souvenir shop. Yang cantik-cantik aja ya untuk temanku. Nah, cantik sekali ya kan. Oke, aku belinya aja deh. Aku beli ini aja deh. Ini sepertinya benar yang Korea gitu. Ha, ini juga lucu ya kan. Aku beli ini juga aja 3000 ya, tapi nggak apa-apa, ini kan untuk teman. Semuanya cantik, tapi sepertinya aku suka yang kayak gini. Ini yang aku semuanya beli untuk temanku. Aku sekarang mau coba makan semuanya. Tadi kan beli banyak sekali oleh-oleh dan jalan-jalan, makanya aku lapar banget. Aku coba makan dulu ya. Aku akan makan di sini. Itu tentang tahu makanannya, jadi mungkin gak apa-apa untuk kalian. Ini tahu. Tahu sama seafood gitu, jadi mungkin gak apa-apa. Oke, kita coba ke sini ya. Aku mau masuk. Kita keluar. Ini kelihatan enak sekali kan. Ini semuanya tahu dan kimchi dan sebenarnya ada daging juga. Tapi kalian kan harus bilang jangan daging gitu dulu ya. Dan ini kalau buka ada dan nasi. Dan ada beberapa lauk-pauk juga, jadi kalian bisa makan dengan enak. Maaf ya ini lensanya. Anyway, kita coba makan dulu ya. Kalau kalian jalan terus, kalian bisa lihat di sana ada samjikil. Kita coba ke sana ya. Nah, ini samjikil. Kalian bisa masuk ke sini. Sekarang sebentar lagi Christmas, jadi suasananya agak beda ya dengan kirain aku. Masuk ke dalam sini supaya dapat caricature aku ya. Ini kan Sungjungi, aku dapat yang punya aku aja ya. Yuk coba. Guys, dan di sini ada 체험 공방, maksudnya yang kalian bisa bikin gitu, handmade gitu. Oke, kita coba ke sana ya, ada yang bisa bikin atau enggak ya di dalamnya. Aku mungkin sepertinya yang kayak gini mungkin bisa bikin di sini. Yang kayak gini, tapi kita coba lihat ya. Oh, kalau di sini bisa bikin yang kayak gini untuk bracelet gitu.
Nah, ke bawah terus. Kalau di sini bisa bikin piring-piring seperti ini. Kalau di sini mungkin bisa bikin foto gitu, foto watch gitu. Nah ini bracelet lagi. Nah ini lagi kalung, benar enggak ya kalungnya? Kayak gini. Kalau di sini bisa bikin kayak gini, aku suka banget, jadi langsung ke dalam. Udah selesai, cantik sekali kan ini. Dinding kecil tapi ada lampu biru pink, semuanya cantik. Nanti aku taruh di rumah aja ya. Sekarang aku baru selesaikan ini, jadi sekarang jamnya udah jadi jam 5 sore. Maksudnya aku harus pulang sebentar lagi. Jadi mungkin aku minum teh dulu untuk istirahat. Setelah itu mungkin aku pulang ya. Oke, kita coba minum teh dulu. Teh tradisional Korea ya. Oke, di sini ya. Dua orangnya. Aku mau coba lihat di sini, biasanya ini kasihnya service. Kalau aku maunya aku minum ini aja, mie sukaru. Ini beneran gimana ya, manis gitu. Aku sukanya manis, jadi aku mau minum ini, bori mie sukaru. Kalau temanku minumnya ini yuja tea, ini juga manis. Jadi kalau kalian suka manis ya, aku rekomendasi yang ini ya. Nah, baru keluar ini yang punya aku, mie sukaru namanya. Kalau ini service gratis. Kalau yang ini temanku yang pesan, namanya yuja cha. Nah, jadi kita coba minum bersama ya. Couple reasons why we bought it. Dan aku coba makan juga ya. Ada red bean. Dan coba makan. Tadi waktu aku bikin ini capek banget. Sekarang ya udah istirahat, udah gak apa-apa. Enak sekali. Kita coba istirahat terus ya. Nah, aku coba kasih lihat tadi lukisannya ya. Kelihatan gak ya? Suzy TV ini. Tadaaa. Gimana dengan aku mirip enggak ya? Aku suka banget ininya. Nanti kalau kalian juga mau coba, aku rekomendasi ya. Sama sebenarnya ini mata, itu, ini semuanya apa sih? Cream은 안 좋아. Success. Mission success. Success.